Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Baik, di video ini saya membahas cara update Google Chrome ke versi terbaru. Oke, untuk memperbarui atau mengupdate aplikasi Chrome di HP Android cukup mudah. Jadi langsung aja simak video ini sampai selesai. Oke, pertama-tama silakan teman-teman masuk di Play Store HP kalian terlebih dahulu. Setelah terbuka Play Store, silakan ketik di pencarian Google Chrome. Nah, seperti ini. Kemudian akan langsung muncul untuk aplikasinya. Kita klik logo. Nah, di sini langsung muncul notif update ya. Dan untuk mengupdate aplikasi Chrome ini, kita klik aja update. Biasanya di sini akan download terlebih dahulu teman-teman ya. Dan untuk download ini tergantung dengan kekuatan sinyal di HP kita. Jadi semakin bagus sinyalnya, semakin cepat juga proses downloadnya. Oke, kita tunggu ya teman-teman untuk downloadnya. Di sini sudah mulai berjalan untuk proses download aplikasi ya. Oke, di sini sudah hampir selesai dan sudah 100% proses downloadnya. Kita tinggal menunggu proses install aja atau pemasangan aplikasi Chrome ini. Kalau sudah muncul notif buka, artinya untuk aplikasi Chrome ini sudah berhasil diupdate ya. Kita klik buka. Nah, seperti ini untuk aplikasi Chrome-nya ini sudah diupdate ke versi terbaru. Bagi teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.